Suasana Malang Raya yang sejuk dan nyaman menjadi tempat sempurna untuk belajar, menepa diri, dan berproses. Siapapun akan betah dan jatuh hati di kota ini. Malang juga dikenal dengan kota pelajar, impian para pelajar dari berbagai ras, suku, dan budaya. Institut Teknologi Nasional ITN Malang merupakan perguruan tinggi swasta berbasis di bidang teknologi di Malang, Jawa Timur. Kampus swasta tertua di kota Malang ini berdiri sejak tahun 1969, yang dahulu namanya adalah Akademi Teknik Nasional ATN Malang. Keberadaan kampus ini terus mengalami perkembangan. Eksistensi ini tidak lain adalah karena kampus ini memiliki fasilitas serta prasarana yang lengkap, serta didukung oleh para dosen yang profesional. Dan saat ini, kampus ITN berada di urutan top 100 perguruan tinggi terbaik nasional, peringkat 4 kategori institut di Indonesia, dan masuk ke dalam institut nomor 1 untuk kategori institut swasta se-Indonesia. ITN Malang memiliki dua kampus. Kampus 1 yang berada di Jalan Bendungan Siguragura nomor 2. Dan yang kedua berada di Jalan Raya Karanglo. Dan kampus kedua ini sangat cocok untuk belajar. Selain luasnya yang mencapai 65 hektar, kampus ITN juga mempunyai hawa yang sangat sejuk, ditunjang lagi dengan hijaunya pepohonan yang asri. Kampus 2 ITN Malang ini juga dijadikan pusat pengembangan green technology, di mana program-program yang mendorong green technology yang akan segera direalisasikan. Kampus ITN Malang memiliki segudang fasilitas, antara lain ITN Malang memiliki beberapa program studi, meliputi program studi S1 Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, yang di dalamnya terdapat program studi Teknik Geodesi, Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, dan Arsitektur. S1 Fakultas Teknologi Industri, yang di dalamnya terdapat program studi Teknik Mesin, Teknik Elektro, Informatika, Teknik Industri, dan Teknik Kimia. Program studi Diploma 4 Fakultas Teknologi Industri, yang di dalamnya terdapat program studi Teknik Mesin Industri, Teknik Listrik Industri, dan Teknik Industri Manufaktur. Dan program studi Pasca Sarjana S2, di mana pada masing-masing program studi telah mendapat akreditasi, termasuk juga akreditasi institusi telah diraih. Sesuai dengan visinya, ITN Malang unggul dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi terapan. Saya optimis bahwa lulusan ITN Malang akan mampu berkiprah dalam pembangunan Indonesia. Dan saya juga optimis bahwa ITN Malang akan mampu berkiprah di tingkat internasional. Dan kemudian kampus ITN juga memiliki UKM yang sangat digemari mahasiswa.
ITN Malang telah memiliki berbagai prestasi akademik maupun non-akademik, antara lain telah meraih juara dalam ajang bergengsi Lomba Pembuatan Mobil Listrik, Lomba Cepat Kapal Tanpa Awak, Kontes Robot Indonesia, Kontes Robot Cerdas Indonesia, dan Kontes Robot Seni Indonesia. Lomba karya ilmiah mahasiswa tak ketinggalan. Di bidang seni, paduan suara ITN juga telah meraih penghargaan tingkat internasional. Saya Insinyur Agus Suryanto, saya sebagai CEO Arema, saya merasa bangga pada hari ini saya bisa bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi di Kota Malang, yang juga salah satu dari perguruan tinggi saya. Terima kasih sekali lagi kepada jajaran Rektorat ITN Malang yang sudah bisa bekerja sama dengan kami, Arema FC. Saya Insinyur Ari Mukti, MT, alumni ITN Malang. Alumni ITN itu sangat terkenal, bukan hanya dari kota, luar kota, tapi di luar pulau. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ITN. Berkat ITN lah saya bisa seperti ini. ITN maju terus, tetap semangat dan sukses selalu. Saya salah satu alumni dari ITN Malang, jurusan Teknik Industri. Saya berada di PT HM Sampoerna. Posisi saya terakhir adalah Direktur Hendrol Manufacturing. Terima kasih juga kepada kampus yang sudah mencetak banyak sarjana yang berkualitas, yang saat ini tentunya sudah menempati posisi-posisi senior di perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia. Terima kasih. Sukses berawal dari keberanian untuk mengungkap mimpi dan melangkah untuk perubahan. Langkah kakimu hari ini akan menentukan masa depanmu menjadi mahasiswa yang kreatif dan siap berkarya.